di hari Senin Wage ini langsung ada orderan masuk, begitu beres-beres. Lagi nek mie goreng karo kue tiok goreng telur. Piye carane, apa saja bumbunya, langsung saja kita kopi dio nih, siap. Oke, langsung saja kita proses yang pertama, mie goreng, kue tiok dulu, kue tiok goreng telur. Dan telurnya minta double ya, kita kasih tambah telur dadar. Kita dadar dulu, spesial telur ini. Kameranya satu arah apa itu? Kameranya lagi tidak ada. Kita dadar telurnya, nanti kita tambahkan di kue tiongnya. Laris di Senin Wage lho. Tanggal pilih, tanggal 9 ya. Kita cepet dari cepet sekali. Pesan apa ke Cap Ceng? Hai. Wih, Boyong Hai. Ya, dulu ya. Hah? Langsung kita proses kue tiok gorengnya ya. Telur siapkan satu butir. Goreng-goreng. Dulu lapu tadi, Ma. Masukkan bawang putih, daun bawang, dan irisan cabai rawit. Kita pakai irisan cabai rawit. Kita tambahkan sayuran, kalau karo cabai hijau. Nah. Lawangi bawang putih ini, kita kasih kecap ikan. Dua-dua-dua. Kita terobong saja, terus saus tiramis setengah sendok makan. Garam, magic, lada bubuk, gula pasir sedikit, sambal sedang saja. Ada mengunyah. Kue tionnya kita masukkan, satu porsi. Heleng empat. Kita kasih sedikit air kaldu ya, terus tambahkan kecap manis secukupnya saja. Kecap manis masuk, langsung kita aduk-aduk sampai kecap bumbunya merata kecap bubuk ini. Waalaikumsalam. Mau banyak? Nasi goreng 5. Oke. Ya, bahasanya lagi libur Mbak ini sementara adanya goreng goreng. Hah? Wetio ada. Kita masih sedikit ngebeng. Terakhir kita kasih tiga. Ini kacauan satu untuk krim hijau. Sorry Mbak Jen. Yo. Nah, itu masih jangan lama-lama loh, langsung jadi matikan kompor dan ini siap kita angkat ya. Ini kompornya ublak-ublik nih. Lanjut kita masak anu loh. Ini goreng ya, dua porsi pedes. Ayah lalu memilih cara juga bukan gampang kerasan nih. Oh, jangan juga. Oke, ya lah. Oke, lanjut langsung kita masak. Ini goreng dua porsi loh ya, kita gas langsung. Minyak masuk. Telur 2 biji. Minyak panas langsung kita goreng telurnya sebentar. Kita goreng ya, enggak usah terlalu hancur banget loh. Biar nanti untuk toppingnya itu jadi kelihatan di atas. Masukkan bawang putih yang sudah dikepek dan toppingnya.
yang bakso sosis. Untuk toppingnya disesuaikan daerah masing-masing ya. Lanjut kita tambahkan sayuran. Sayurannya optional. Kita pakai sayur putih, sayur hijau, dan kubis atau kol. Kita bakso sampai kemarin malam di depan-depannya. Bakso kita kasih. Kita tekan 1, 2, 3 sampai 3. Kita bakso untuk satu porsinya. Tiram masuk. Garam. Mecin. Gula pasir sedikit besar, kita sendok teh, lada bubuk sama sendok teh. Nah, itu sampai pedes. Nah, ini lontong sekali. Ini 2 porsi. Untuk ini 1 porsi kurang lebih 250 gram ya. Sedikit air kaldu manis. Sumpet nih. Oh gitu. Kita kasih masuk langsung. Yes. Baru buka langsung. Ada senang. Bilang banget dari Senin lagi itu. Tetap sore loh. Lari. Biasanya lari kerja atau lumayan. Tahu satu sampai tercarut mata itu kecap dan bumbunya. Nah masih aromanya. Kita masak sampai sedikit mengering dan sampai ada aroma gosong-gosong sedikit atau aroma sedikit. Nah itu mulai kemukulnya gitu. Mulai mulus, mulai beras, mungkin tandanya aroma-aroma gosong sudah mulai keluar. Itu terakhir kita kasih minyak hijau, 1, 2, 3. Apa mas? Uyung ya? Ya. Minyak hijau masuk kita habis lengkap. Minyak hijau masuk, jangan kemana-mana. Ya. Wanginya itu tetap berada di sana. Pakai keris. Keris, pakai keris. Ya, boleh. Kalau looking, ah, keris aja. Kayak orang Jawa. Ya. Baru itu sekarang bisa mas, kemarin nggak bisa kerisnya. Iya bikin di itu mandiri. Oke lah, cukup sekian dah video kali ini cara membuat bumbu dan goreng halal banget. Cara bumbu kita nggak rasa. Oh cukup nanti kita ketemu lagi di video berikutnya. Salam dari Solo. Kameranya nggak tahu tuh. Atau bumbu itu. Ya, dia nak. Nah, berarti dulu aja.